Jadi, karena kebetulan kita di hutan, kita pengen nyari sesuatu yang beda, teman-teman. Kita mau nyoba ngerasain terjadi apa aja kalau kita membakar berbagai macam dupa-dupaan di dalam hutan, teman-teman. Ini udah dalam hutan, nanti gue kasih lihat ya maps-nya sama kalian. Dan di sini gue udah siapin, sini Drek, deketin Drek. Deketin, ini ada arangnya sih kalau gak salah. Zoom aja Drek. Nih, di sini udah gue siapkan. Mungkin yang pertama ya, di sini. Ini teman-teman namanya kemenyan. Kemenyan putih. Tuh. Hadir. Datu-datu, makhluk gaib. Bang Sajin, hadir. Tuh, lihat asapnya deh. Jadi dia kalau dibakar kayak semacam jadi minyak gitu loh, teman-teman. Atau gue taruh semuanya aja, Drek. Biar rame ya. Terus ini, gue taruh semuanya aja. Ini menyan gaharu. Baunya ini ngeri banget, Drek. Ini biasanya kalau dibakar satu masjid, keciuman. Satu masjid gede, keciuman loh. Kita bakarnya di hutan. Buat ngundang lagi. Gue ragu. Oke lah, kita mulai ya. Hadir. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Hadir malu gaib. Hadir Bang Sajin. Hadir oh, penasaran. Wah, oh, penasaran. Hadir. Dengar. Ada. Nangis ke soal burung gitu. Lebih nangis sih. Soal nangis kan? Nangis. Ada soal nangis waktu itu. Tengah ke suara. Banyak tangkap ya kakak itu jalannya. Depan sini kan suaranya kan. Di depan sini kan. Tangkap apa kayak itu, Drek? Drek. Kayaknya bukan sih. Kayak pernah tahu juga. Di tasku tadi ada kan garam kan? Bakar ada garam. Itu. Aku cek di sekitar lah. Taruh aja kamera. Bakar garam lah. Di tasku ada garam. Bakar garam. Datang deh.
kita nunggu gak ada apapun teman-teman. Tuh Andri pakai sinter terang, pakai GoPro sambil lihat-lihat di sekitar. Suaranya tadi keras banget ya Andri ya. Keras banget teman-teman. Cuman gak ada apapun gitu loh. Kayak suara menggeram gitu loh. Jelas banget kita dengernya. Kalau nggak berani duduk aja di situ, Andre. Ini dupa masih kita bakar, teman-teman. Kita berharap ada sesuatu yang bisa kita lihat. Cuman nggak ada sesuatu yang kita temuin di sini. Andre dari tadi kayak yang katanya mual-mual banget. Masih mual kah? Ini benar-benar sepi banget, teman-teman. Ini menyan, bau garu, nyengat banget. Bau di tangan gue atau bau yang gue bakar ya. Nyengat banget loh, kayak ngikutin gue loh. Kita sambil nunggu teman-teman. Ada beberapa dupa yang masih dibakar nih teman-teman. Akhirnya kencing. Beberapa kali kencing terus seorang. Gila. Gak usah jauh-jauh kencing, Dre. Dupa-dupanya masih pada nyala gak sih? Cukup gemeteran teman-teman setelah ada suara tadi. Masih nyala loh teman-teman. Masih ada asapnya loh. Gerimis, lo bakar beginian di hutan. Banyak banget suara-suara aneh yang gue temuin di sini. Cuman kayak mungkin di kamera itu nggak terlalu ketangkep teman-teman. Cuman suara kayak dari kejauhan gitu teman-teman, kayak sekitar setengah kilo. Kayak sekitar 1 kilo gitu, kayak ada suara gitu loh teman-teman, aneh-aneh. Ada yang kayak suara orang teriak, kayak ada suara kayak yang nangis kayak tadi barusan. Dan ini udah sekitar jam 12-an, gue gak mungkin banget kayak dengar gemak dari suara penduduk di luar sana loh teman-teman. Mungkin ya, mungkin kalau gue berusaha mikir tadi secara logika, gue pikirnya di sana ada pemukiman nih, pemukiman tempat kita masuk. Terus mungkin ada orang yang nangis di sana, terus bergemanya di sana gitu loh. Mungkin ada tempat lapang atau gimana di sana, tempat terbuka. Terus suara gemanya ke sana gitu. Cuman gue pikir lagi, ini jam 12 malam.
ini tengah malam, siapa yang nangis gitu loh. Gue berusaha denger arahnya tadi, suara di sana atau di sana gitu. Cuman gue berusaha dengerin, ya tetap di dalam hutan gitu. Gue denger sama si Andre juga, gue tanya Andre, suaranya di mana Andre? Di sana, kata Andre. Suaranya di sana juga gitu loh. Aneh banget loh teman-teman. Parah. Gak ada orang di Indonesia lakuin hal-hal gini, bakar macam-macam dupa di hutan, cuman kelakuan kita doang gitu loh, pengen nyari tahu apa kek yang muncul gitu loh, apa kek yang datang gitu loh. Ya dari rumah sih kita tadi yang ngebacot aja gitu. Oh datang, kita minta togel yuk deh, kita coba tanya-tanya kalau ada yang datang. Baru suara geramannya udah kayak siput kita berdua loh. Dia Andre lama banget kemana ya? Dek, 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 gak balik-balik loh. Gue baru sadar loh tadi dia ke dalam sini loh kencing. Dek, Dek, kemana tadi arahnya ya? Sekitar sini ya? Dek, Dek, Dek. Dek. Stop ya. Dek. Dek. Gue liat agak belok sih tadi. Dek! Ada cahaya lo di dalam tuh. Dek! Dek! Acoh. Dia masuk lewat mana tadi ya? Dek! Stop ya, Pak. Dek! 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 Stop. Hey, keluar dulu. Keluar. Kenapa masuk ke sini? Ingat. Keluar. Duduk. Udah, matiin dulu. Beingat. Sudah, lepas kepala tuh, lepas sudah. Sinter tuh lepas. Keras. Kalau nggak berani duduk aja di situ, Ray. Aman. Tapi
masih mual kah? Sudah kurang sudah.
keluar dulu. Lama sih kan. Ingat. Keluar. Duduk. Matiin dulu. Ingat. Sudah, lepas kepala tuh, lepas. Sinta tuh lepas.